Pemirsa, jagat maya ramai dengan perbincangan sosok di balik akun hacker Bjorka. Kini beredar di media sosial yang menyebutkan Bjorka merupakan seorang pria asal Cirebon, Jawa Barat berinisial MSF. Saat ditemui, pria bernama Muhammad Said Fikriansyah yang dituduh sebagai Bjorka pun membantah tudingan tersebut. Hacker Bjorka beberapa waktu terakhir ramai di perbincangan publik. Alasannya, ia menyatakan mampu membobol data sederet pejabat negara serta data kependudukan. Warganet pun ramai-ramai mencari siapa sosok di balik akun hacker Bjorka. Salah satu akun @vaultcyber_vitu mengunggah terduga hacker Bjorka berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sosok MSF yang disebut sebagai Bjorka pun viral di media sosial. Sementara saat ditemui wartawan, sosok pria MSF atau Muhammad Said Fikriansyah membantah dirinya adalah Bjorka. Muhammad Said Fikriansyah mengaku bekerja sebagai editor video. Ia pun tidak memiliki kemampuan meretas. Merasa kebingungan, Muhammad Said lantas mendatangi Polres Cirebon untuk mengkonfirmasi tuduhan yang terlanjur beredar. Buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitas saya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Dah, terima kasih. Tadi berarti itu, siapa namanya, Fikri ini? Said ini membantah keras ya bahwa si DJ itu ya, hacker ya. Dan Said sendiri sama sekali nggak bisa untuk melakukan hacker kan? Iya, benar. Tanya itu Muhammad Said Fikriansyah mengaku sejak nama dirinya beredar di media sosial, ia sempat mencari nomor telepon sejumlah wartawan untuk mengklarifikasi berita tersebut. Udin Pepeh, SMTV, Cirebon, Jawa Barat.